Oke, salam sejahtera kepada rekan-rekan yang menonton video ini. Oke, hari ini saya ingin kongsikan tentang kelebihan kopi CEO Cafe ini. Oke, daripada kelebihan sebagai pengguna, kelebihan sebagai ahli, dan tentang perjalanan kopi CEO Cafe ini. Jadi rekan-rekan yang mungkin sebelum ini pernah mendengar kopi CEO Cafe tapi tidak tahu apa sebenarnya kelebihan yang ada dalam kopi itu, dan juga macam mana kalau kita sudah jadi member, apa yang harus kita buat. Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada Anda apa yang saya tahu di dalam bisnis kopi CEO Cafe ini. Oke, pertama, apa itu CEO Cafe dan apa sebenarnya CEO Cafe ini? Oke, kopi CEO Cafe ini sebenarnya tidak jauh bezanya daripada kopi-kopi yang lain. Jadi kalau kita mengamalkan untuk minum kopi ini memang tidak berapa susah lah, sebab sebelum ini pun kebanyakan rata-rata yang sudah biasa minum kopi tinggal tukar saja yang kopi ada di dalam dapur tuh. Oke, untuk kelebihan kopi ini pula sebenarnya apa yang saya cakap tadi itu tidak ada bezanya dengan kopi yang lain, tetapi dalam kopi ini ada Lingzi ataupun dipanggil Ganoderma. Lingzi ini adalah salah satu herba, kalau di negara Cina memang sudah ratusan tahun diamalkan Lingzi ini sebagai satu perubatan tradisional, sama ada untuk penyembuhan ataupun untuk pencegahan kesehatan. Jadi memang kelebihan dia memang lain daripada yang lain, lain daripada yang lain lah, yang kopi-kopi yang ada dalam kedai ataupun dalam rumah itu. Jadi bagi Anda yang menonton video ini, saya harap jangan scroll video ini, tonton sampai habis. Oke, lepas itu sekarang nih ada lagi rakan-rakan saya yang pernah bertanya dengan saya, saya harap diorang pun menonton video ini, serikat yang mengeluarkan kopi CEO Cafe ini. Oke, di sini saya ingin kupaskan apa serikat yang mengeluarkan CEO Cafe ini. Serikat dia adalah Swang Ho, dan Swang Ho ini sudah 30 tahun di Malaysia, maknanya dia bukan masih baru lagi. Dan kalau syarikat itu sudah 30 tahun bertapak di negara kita sendiri, bermakna syarikat itu memang boleh dipercayai, dan semakin lama semakin banyak dia punya ahli. Oke, apakah produk-produk di dalam Swang Ho, adakah dia hanya kopi CEO Cafe ataupun ada lagi produk-produk lain? Sebenarnya memang banyak produk-produk yang lain, yang cuma yang kami ketengahkan sekarang ini adalah kopi CEO sebagai satu permulaan. Dalam Swang Ho ini sebenarnya dia banyak produk. Dia ada banyak jenis Lingzi yang ada dalam CEO Cafe ini. Jadi rakan-rakan pun tahu kan apa kelebihan Lingzi ini. Lingzi ini sebenarnya dia boleh menguatkan ataupun boleh mengimbangkan kita punya imuniti badan. Lepas itu dia boleh dijadikan untuk pencegahan ataupun juga penyembuhan. Sekiranya kita ambil Lingzi yang memang bukan hanya dicampurkan dalam kopi saja, tapi kalau dicampurkan dalam kopi itu pun dia boleh mencegah ataupun boleh merawat. Sekiranya kita terus menerus untuk mengamalkan minum kopi itu, seperti gout, kencing manis, darah tinggi, migrain, gastrik, dan juga kalau wanita itu kadang-kadang haid tidak menentu ataupun masalah-masalah kencing tidak lawas begitu. Jadi Lingzi ini sebenarnya dia boleh mengawal penyakit-penyakit kronik ataupun boleh juga dijadikan untuk sebagai rawatan. Jadi oke, di sini itu bagi kelebihan kopi ini. Jadi pertanyaan tadi itu apa produk yang ada dalam Swang Ho, sebenarnya banyak produk kecantikan juga ada, produk pencegahan untuk pembersihan macam sabun kah, shampoo kah, apa semua ada, dan banyak lagi sebenarnya produk-produk yang kita tahu kan, yang kami ketengahkan sebelum ini hanya CEO Cafe saja. Tapi apabila Anda sudah join dengan CEO Cafe ini, yaitu Syarikat Swang Ho, Anda akan tahu apa-apa produk yang ada di dalam company ini.
bukan setakat CEO cafe saja. Teh pun ada, susu pun ada, vitamin pun ada, dan macam-macam yang ada. Yang semua pun untuk apa? Orang bilang semua pun untuk mengawal kesehatan, dan juga ada juga barang-barang yang macam obat gigi lah, begitu. Macam-macam lah, untuk sabun cuci piring ke apa semua pun ada. Jadi rakan-rakan yang sudah join dengan, kalau ada join dengan Swang Ho nih, memang tidak susah, sebab segala-galanya ada dalam syarikat. Oke? Untuk mempercepatkan video ini, oke. Bila kita join, apa yang harus kita buat? Adakah kita perlu menjual ataupun tidak? Jawaban saya, sebenarnya dalam CEO Cafe kita tidak digelakkan pun menjual, sebab bila kita menjual, suatu hari nanti kita akan penat. Sebab menjual itu bukan senang kan, memang susah itu, memang banyak kerja. Oke, jadi di sini cara pembelian dia ada tiga, jenis cara pembelian dia. Oke, pertama, apabila kita sudah jadi ahli, kita beli dalam online, website kita sudah ada, kita boleh login dalam website dan kita beli dalam website. Apa barang yang kita pilih semua ada dalam website. Lagi satu, sekiranya Anda dekat dekat dengan HQ, macam kalau di KK itu dia ada, sebab saya ini di Sabah, logat saja pun memang tahu sudah orang Sabah. Oke, sekiranya Anda dekat dengan HQ ataupun stokis, Anda datang di stokis ya, dan tulis ID, Anda, supaya setiap barang yang Anda beli itu Anda dapat cashback, dan tidak dinafikan upline juga dapat cashback daripada PV pembelian Anda. Bagi rakan-rakan yang jauh daripada HQ dan tidak pandai membeli dalam online, sebab saya sedar, kita pun sedar, yang menonton video ini pun saya rasa sedar juga, berapa ramai sajalah yang pandai membeli dalam online ini, memang tidak ramai kan? Bukan juga saya cakap rata-rata tidak pandai, tapi ada segelintir ahli kita yang tidak pandai membeli dalam online. Jadi apa yang harus dibuat oleh upline, kita kena bantu mereka macam mana dapatkan CEO cafe ini. Tapi apa yang paling penting, kita tidak perlu menjual. Tapi kalau ada ahli di bawah rangkaian kita yang buat, dia anggap ini satu bisnis dan dia ambil stok banyak dan dia jual, itu adalah tips. Sebab bila ahli kita itu beli banyak-banyak, dia akan dapat apa, PV yang banyak, dan upline juga dapat PV yang banyak. Sebab makin banyak pembelian orang di bawah rangkaian kita, dan makin banyak pembelian kita ataupun pembelian keseluruhan grup kita, sebab dalam CEO Cafe ini kita digelakkan untuk mencari ahli, mencari pengguna, bukan mencari orang yang penjual. Mencari orang yang pengguna. Sebab bila kita cari orang yang pengguna, kita punya apa? Kita punya target memang cari orang yang betul-betul memerlukan. Bukan cari orang yang orang itu tidak memerlukan sebenarnya, dan kita ajak dia orang buat bisnis. Kebanyakan orang ini siapa mau berbisnis? Bukan semua orang mau buat bisnis, tapi kita ajak orang yang memerlukan, apa yang ada dalam produk CEO Cafe ini, dalam Swang Ho. Jadi bila dia orang tahu benda itu, di dalam syarikat itu banyak keperluan-keperluan yang boleh membantu mereka. Contohlah kalau Lingzi ini kan, dia banyak jenis Lingzi. Ada yang boleh cepat kita sembuh, ada juga yang orang bilang mengikut apalah, mengikut berapa banyak kepekatan Lingzi yang ada dalam satu-satu produk tuh. Tapi produk yang paling senang kita amalkan untuk mau minum Lingzi ini sebelum kita kena penyakit, kita amalkan kopi CEO Cafe ya. Sebab kenapa? Sebab kita tidak akan lupa macam mana kita amalkan Lingzi itu kalau di dalam kapsul ataupun apa, di dalam pil tuh kan. Kalau dia sudah buat kapsul ataupun pil, kadang-kadang kita lupa minum. Tapi kalau dalam kopi, bangun sejak pagi-pagi kita ingat kopi itu CEO Cafe, sebab satu, dia harum, sedap,
rasa dia lemak apa semua, tapi jangan takut, dia tidak memudaratkan kolesterol, malahan dia boleh membantu menyembuhkan kolesterol yang ada sekarang ini, dan testimoni dia bukan sedikit. Anda boleh cari dalam Facebook ataupun dalam YouTube tentang testimoni CEO Cafe yang kena kolesterol ataupun kencing manis ataupun darah tinggi, dan banyak lagi testimoni melambak sudah di luar sana. Dan bagi saya, Swang Ho adalah satu pilihan yang baik jika Anda jadi ahli di dalam Swang Ho. Oke, untuk tidak membuang masa, saya terus ceritakan di sini lagi satu plan. Oke, plan market dalam CEO Cafe ini, sekiranya kita sudah jadi ahli dan kita ada ramai orang yang mau ikut sama kita, sebab daripada penceritaan kita itu, daripada kita perkongsian kita kepada mereka, testimoni yang kita bagi, dia orang sadar yang kopi ini boleh membantu kesehatan mereka, maka ramailah orang yang join. Dan sistem dia bukan binary tapi sistem matahari. Oke, sistem matahari. Sistem matahari ini, kita tiada hard level berapa orang saja yang kita cari. Kita susunkan saja di bawah rangkaian kita. Dan sekiranya sistem matahari pula ini, dia begini. Contohlah kan, Anda sudah join hari ini dan Anda ada cari satu orang atau dua orang. Contoh cari satu orang lah, dapat satu orang. Lepas itu mungkin Anda sibuk bekerja, Anda lupa apa semua, Anda hanya menggunakan membeli apa saya dalam sistem ini, tapi macam tidak niat mau sharing, tapi ngam-ngam ada satu orang pula yang tersharing dan dia join terus jadi member. Lepas tu ada orang lagi di bawah dia, ada orang lagi di bawah dia, ada orang lagi di bawah dia, dan tiada hard level sampai dalam macam manapun pembelian Anda, pembelian mereka, dan Anda dicampurkan sekali baru kira PV point, baru dibagi commission daripada Anda dan semua orang yang layak. Sebab untuk dapatkan PV, mana-mana bisnis pun dia ada target berapa PV baru kita boleh dapat. Nanti kalau mau tahu berapa PV yang kita dapat, cek di channel YouTube saya, Jai Video Excellent. Di sana saya ada penerangan berapa PV kita boleh dapat commission. Jadi apa yang paling penting dalam sistem Swang Ho Cafe, Swang Ho nih, Serikat Swang Ho nih, CEO Cafe, tentang pembayaran PV. Oke, biarpun dia satu orang bersambung-sambung sekalipun, tetap kena bayar. Tidak perlu tunggu ada kiri kanan baru kau dibayar. Contohlah hari ini saya join, kawan saya besok, kawan saya join, lepas tu dia pun tidak buat, satu kali sana di level 10 pula yang menjadi, di level 10 pula yang menjadi, Anda tetap dapat. Sebab dalam Swang Ho tiada hard level, infinity sampai dalam, infinity untuk lebarkan. Dia punya sistem matahari, tidak perlu tunggu perseimbangan. Contohlah kalau kita ada 4 orang, 3 kiri atau 4 kiri 4 kanan lah, tapi masalahnya di kanan baru satu orang saya membeli, 3 orang dia tidak membeli. Sebab kadang-kadang orang ini kalau bukan keperluan dia, dia tidak akan beli. Tapi sebelah kiri 4 orang pun membeli. Sebab ini saya sudah alami semua, saya sudah pernah. Tapi benda ini pun bagus juga sebenarnya. Tidak yang tidak bagus dalam bisnis nih. Yang tidak bagus dalam bisnis nih hanya orang yang sudah join tapi tidak buat. Itu yang tidak bagus. Jadi ini boleh dianggap bisnis, boleh dianggap apa? Hanya jadi pengguna, sebab kita tidak perlu bersikut barang untuk jual sini sana. Tapi kalau kita jumpa orang yang pandai menjual, maknanya itu adalah tips paling besar bagi kita, sebab dia paling banyak pembelian dan kita paling banyak dapat PV, dia juga dapat PV. Contohlah kalau ada 10 orang yang pandai menjual, dia sini sana dia jual apa semua ini, kopi ataupun produk-produk yang ada dalam ini CEO Cafe, sudah pasti Anda muntah PV. Jadi rekan-rekan yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Tolong share kepada rekan-rekan kalau sekiranya video ini boleh membantu untuk bagi penerangan kepada rekan-rekan Anda yang sudah join, sekiranya Anda sudah join. Oke, sekian, terima kasih karena menonton video.
sekiranya Anda menonton di dalam YouTube nih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.